بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الحمد لله رب العالمين كيف حالكم جميعا ايها الاخوه الحمد لله ان شاء الله نحن بخير في هذا اللقاء نريد نحن أن نتعلم سلسلة تعليم اللغة العربية في السؤال والجواب نريد أن نأتي في السؤال والجواب pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang sedikit bahasan di bahasa Arab yaitu pertanyaan dan jawaban yang simple. Ini kita ingin lihat. Tayyab, ongdurohuna, perhatikan di sini rekan-rekan sekalian. As-soal wal-jawab, ada soal dan ada jawab. هذا بيت ما هذا هذا بيت هذا بيت وما هذا maka di sini ada soalnya هذا بيت هذا بيت نعم هذا بيت maka menggunakan dengan kalimat-kalimat sederhana ini dimulai dengan هذا بيت Ma hada, hada baitun, hada baitun, namp, hada baitun. Dengan kalimat-kalimat yang sangat simpel sekali. Hada baitun, ini rumah. Ma hada, apa ini? Hada baitun, ini rumah. baitun, apakah ini rumah? Naam. ya. Hada baitun, ini rumah. Maka dengan kalimat-kalimat yang sesimpel ini. Misal ahor, contoh yang selanjutnya. Hadihi syajaratun. Ma hadhihi, hadhihi syajaratun, ahadhihi syajaratun, na'am hadhihi syajaratun, ya syajaratun, ini dia syajarah. Maka dengan kalimatnya hadhihi menunjukkan ini. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi syajaratun, ini syajarah, ini, ini pohon. Ahadhihi syajaratun, apakah ini syajarah, apakah ini pohon? Naam hadhihi ini shajara. maka cukup dengan menggunakan ma hadza ma hadhi. kalau kita ingin ungkapkan sesuatu misalkan kita tanya ma hadha? apa ini wa ma hadhi? apa ini nah gitu kalau misalkan kita tidak yakin ini masuk ke muannas atau mudzakkar itu bilang bilang aja ma hadza syai ma hadza sheikh, ma hadza syai ma, hadha ma hadha apa benda ini. bisa dengan memudahkan kalau kita tidak tahu misalkan kita berjumpa dengan orang yang kita tidak tahu ini secara bahasa apa misalkan kita dapati hal yang tidak bisa kita ucapkan atau tidak teratur dalam bahasa Arabnya. Misalkan apa gitu? Mahadza apa ini? Apa ini? Ini sesuatu. saya gitu. Tayib, انظر dah soal dan jawab. Huna masjidun. Huna masjidun. Mada huna? Huna masjidun. Ahuna masjidun. Naam. Huna masjidun. Maka ketika kita menggunakan huna di awal, huna maksudnya di sini. Huna masjidun, di sini masjid. Di sini masjid. Huna masjidun. Maka kita menanyanya adalah ke posisi hunanya. Mada huna? Apa di sini? Huna masjidun. Maka jawabnya dimulai dengan huna. Huna masjidun. Ahuna masjidun, apakah di sini masjid? Naam, huna masjidun. Maka yang fokus adalah di kalimat pertamanya, huna. Maka pertanyaannya, mada huna, mada huna, ahuna masjidun, dan sebagainya. Maka diperhatikan adalah hunanya dulu. Ketika huna di awal, maka dia akan tetap menjadi sukun, menjadi, mohon maaf, domah dua di belakang. Bukan huna al masjidu, tidak. Tapi huna masjidun, huna baitun, huna bustanun. Itu seperti itu. Mada huna, huna masjidun, huna baitun, misalkan yang lain, atau huna bustan. Ahuna masjidun, naam, huna masjidun. Ada pertanyaan kalau kita bilang la, ahuna faslun, la, huna masjidun. Ahuna baitun, la, huna masjidun. Nah, seperti itu. Bisa menggunakan la, huna masjidun, atau la, huna baitun, dan sebagainya. Itu boleh seperti itu. Contoh yang lain misalkan. Ketika tadi disebutkan huna, sekarang kita ada dalam bentuk yang lain. Masjidnya ditaruh di depan, maka kita sebutnya al-masjidu huna. Menggunakannya alif lam di depan dan di sini menjadi uh, dhamma. Al-masjidu huna. Aina al-masjidu? Al-masjidu huna. Halil masjidu huna? Na'am al-masjidu Ketika kita ingin menggunakan al-masjid yang menjadi awal, maka semuanya dimulai dengan alif lam. Al-masjidu huna. al masjidu masjid itu di sini atau masjid di sini. Masjid? al masjid di mana masjid? Al-masjidu Maka fokusnya adalah ke al-masjidnya. Halil masjidu Apakah masjid di sini? Nah, al-masjidu Atau kita bilang halil masjidu uh, uh, halil faslu huna. La, al faslu hunaka. Maka fokusnya ke al faslu. Tapi kalau halil masjidu hunaka, na'am al masjidu hunaka misalkan atau al masjidu hunaka la al masjidu huna. Nah, itu kalau kita ingin fokuskan kepada masjidnya. Ba'da kalau huna tadi di sini sekarang kita ingin menggunakan yang untuk jauh. Makanya di sana. Kaifanaqul? Bagaimana kita ucapkannya seperti ini? Hunaka madrasatu. Di sana madrasah ini madrasah madrasah hunaka madrasatun lil bu'di karena jauh. makanya di sana kalau huna tadi di sini kalau hunaka artinya di sana Mada hunaka hunaka madrasatun Ahunaka madrasatun na'am hunaka madrasatun di sana madrasah sekolah Mada hunaka apa di sana hunaka madrasatun di sana madrasah Ahuna ka madrasatan. Apakah di sana madrasah? Naam, Hunaka ka madrasatan. Atau kita ubah. Ahuna ka masjidun. La hunaka ka Bisa kayak gitu. Ahuna ka baitun. La hunaka ka Nah, seperti itu cara penggunaannya. Contoh yang lain. Ketika kita bicara madrasahnya ditaruh di depan, maka seperti ini bentuknya. Al madrasatu hunaka. Aina al madrasatu? Di mana madrasah? Al-madrasatu hunaka. Madrasah ada di sana. Halil madrasatu hunaka. Naam. Al-madrasatu hunaka. Perhatikan baik-baik. Maka harus dimulai dengan alif lam. Setelah itu tambah dengan uh, domah di ujungnya. Hunaka. Jadi al-madrasatu hunaka. Aina al-madrasatu sama ketika menggunakan aina. Yaitu di mana? Aina. Maka ada alif lam. Aina al-madrasatu Al-madrasatu hunaka. Di mana madrasah itu? Madrasah itu ada di sana. Halil madrasatu hunaka. Apakah madrasah ada di sana? Na'am. Hunaka. Oh, Na'am. Al-madrasatu hunaka. Maka tidak menggunakan hunaka dulu. Tapi menggunakan fokusnya adalah al-madrasah. Maka setiap kali kita mendapatkan kalimat uh, atau kata tanya, maka apa yang ditanyakan lebih awal dulu. Maka jangan menjawab seperti ini. Ini yang tidak tepat. Halil madrasatu hunaka. Naam hunaka madrasatun. Itu tidak tepat. Kenapa? Karena yang ditanyakan yang lebih awal adalah madrasahnya. Bukan di sananya. Nah, itu seperti itu. Untuk kita cara menjawabnya. Baik. pada. Selanjutnya. Ah, maka ini contoh huna hunaka. Misal hunanya di sini sebagai masjid. Hunaka sebagai madrasah. Maka kita bilang. Huna masjidun wa hunaka madrasatun. Mada huna huna masjidun wa mada hunaka hunaka madrasatun. هل هنا مسجد؟ نعم هنا مسجد هل هنا مسجد؟ لا هنا مدرسة هل هناك مدرسة؟ نعم هناك مدرسة سانس مسجد أو أين المسجد؟ المسجد هنا أين المدرسة؟ المدرسة هناك هل المسجد هنا؟ نعم المسجد هنا هل المدرسة هناك؟ نعم المدرسة هناك هل هنا مسجد؟ نعم هنا مسجد Hal hunaka madrasatun? Naam, hunaka madrasatun. Am nah, misalkan ini, hal huna madrasatun? La, huna masjidun. Hal hunaka masjidun? La, hunaka madrasatun. Nah, seperti itu cara penggunaannya, uh, semudah seperti itu. Selanjutnya, Al masjidu huna. Aina al masjidu? Al masjidu huna. Hal al masjidu huna? Naam, al masjidu huna. Sekarang kita ingin melihat beberapa contoh. Ini contoh kalau ingin kita bicara di dorof. Di antara beberapa dorof atau huruf jar. Misalkan ya, kita sebutkan dulu apa-apa yang ada di sini. Ini kita sebut sebagai misalkan al-abu. Al-abu atau abun. Ini bapak. Al-abu, abun. Sayyaratun, hadihi sayyaratun. Hada abun, hada hajarun. وهذه بئر. هذا أبٌ. 1 2 هذه شجرةٌ. وهذه سنة ثلاثه. هذا ولدٌ. واحد ثلاثه. هذا حجرٌ. هذه بئرٌ. واحد سنة ثلاثه. هذا, هذا, هذا بيتٌ. هذه نافذة هذا باب هذا سور هذا سور هذه شجرة هذا طير كتاب bisa bilang طير أو طائر طير أو طائر هذه أعشاب أعشاب رمض رمبت وهذه شمس وهذه شمس coba kita ulangi lagi، هذا أبن هذه سيارة هذا ولد هذا حجر هذه بئر هذا بيت هذه نافذة هذا باب هذا سور هذه شجرة هذه أعشاب وهذا طير وهذه شمس kalau kita ingin belajar al waladu amamal baiti anak itu di depan rumah al baitu wara al waladi rumah itu di belakang anak misalkan seperti itu contoh misalkan janibal baiti syajaratun asyajaratu As janibal baiti maka kita bisa ubah dengan bentuk dua kata Makanya bisa dimulai dengan katanya dulu atau dimulai dengan atau mulai dorof atau dimulai dengan hurufnya dulu. Jadi misalkan ya Jani bayti As janibal baiti syajaratun. syajaratu janibal baiti. Misalkan seperti itu. Ini contoh sumur. Ini di belakang ya, anggapnya di belakang. Al bi'ru wara al baiti. Wara al baiti bi'run. Waro al baiti birun. Sebagaimana tadi penggunaannya ketika di awal dia hunaka masjidun ini juga sama waro al baiti birun. Maka menggunakan birun. Misalkan at-tayru ala syajarati. Ala artinya di atas yang dia masih ada nempelnya. Ala syajarati. At-tayru ala syajarati. Wahai tsani Itu ala menggunakan ala. Menggunakan ala. Nah, misalkan ini, uh, As-sayyaratu fit-tariqi. As-sayyaratu fit, as fit as mobil, di jalan. Ini di jalan. Ini di jalan. Nah, misalkan bapak ini di samping. Uh, samping, maka dibilangnya, Al-abu janibat tariqi. Di samping tariq, di samping jalan. Seperti itu. Al-hajaru. Misalkan ini contoh ya. Uh, Jani ja basuri di samping sur di samping pagar itu seperti itu kalau ingin kita bicara baina maka misalkan misalkan ini antara ya antara tapi yang tadi sumur ini di belakang jadi ini anggap di belakang misalkan misalkan al baitu baina wal rumah itu antara syajarah. yaitu pohon dan juga asyab yaitu rerumputan rerumputan Nah, seperti itu. Al-babu amam al bayti dan sebagainya dan sebagainya. Kalau yang fauqo artinya tidak nempel, maka ada senggang di sini. Asyamsu as fauqal baiti, asyamsu as fauqal bayti atau asyamsu as fauqal ardi di atas uh, bumi nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke jumlah fi'liyah. Nah, kita lihat di sini ketika ingin menanyakan sesuatu bagaimana ini ada keadaan seorang anak wahada waladun wa kaifa nuridu an nas'al an ahwali aw an hali hadzal walad aw at-tifl nurid maka kita lihat sekarang bagaimana cara menanya madza ya'malu at apa yang dilakukan anak kecil ini atau waladu bisa kalau tiflu itu balita lah bawah itu ini waladu saja madza ya'malu waladu misalkan maka kita sebutnya At-tiflu yanamu alal firash. Al-waladu yanamu al Maka jangan diulangi lagi dengan ya'malu. Apa yang dikerjakan anak ini? Maka jangan dikerjakan anak ini tidur. ndak langsung saja. At-tiflu yanamu alal firash. Mada ya'malu tiflu? At-tiflu yanamu At-tiflu ana yanamu tidur alat alal di atas firash. Yaitu di atas ranjang. Kasurnya. Seperti itu. Wabada, contoh. Aywa, Mada ya'malu al-waladu. Atau kita kasih nama misalkan yang contoh misalkan. Mada ya'malu Muhammadun. Ini contoh ada nama. Mada ya'malu Muhammadun. Huwa kita kitabah. Menggunakan huwa adalah kata ganti. Huwa artinya kembali ke Muhammad. Dia laki-laki. Yaitu Muhammad. Mada ya'malu Muhammad. Huwa yakru'l kitabah. Hal Muhammadun yakru'l kitabah. Naam. Muhammadun yakru'l kitabah. Man yakra'ul kitab. Man. Man itu siapa? Man yakra'ul kitab. Muhammadun yakra'ul kitab. Atau yakra'ul Muhammadun al-kitab. Seperti itu. Atau contoh ini. Mada ya'malu. Ya hmm, anggap saja namanya siapa ini. Coba kita lihat. Mada ya'malu ya Ibrahimu. Huwa yaktubu ad-darsa. Man yaktubu ad-darsa. Ibrahimu yaktubu ad-darsa. Mada ya'mal Ibrahim huwa yaktubu ad-darsa. Ah seperti itu. Jadi bisa kita buat pertanyaan-pertanyaan ya terkait tentang apa yang dilakukan oleh seseorang yang bertindak itu maksudnya. Contoh yang lain adalah Mada ya'malu ar-rajulu? Mada ya'malu ar-rajulu? Huwa yajlisu 'ala al-kursi. Aina yajlisu ar-rajulu? Ar-rajulu yajlisu 'ala al-kursi. Aina artinya di mana. Man Man yajlisu 'alal kursi, mahuwar rajulu yajlisu 'alal kursi. Bisa dengan pertanyaan seperti itu. Saya kira cukup, nanti kita akan bahas secara detail uh, di kelasnya terkait tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, tentang cara penggunaannya. Aqulu qulihada, subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.